Itu kembali lagi hari ini kita akan membahas cara buat bibit tebu. Nah, ini contohnya. Tebunya ini ya. Nah, ini tebu. Ini juga tebu. Nah, gimana bibit yang bagus adalah kita pilih bibit yang bagus seperti ini. Ayo dekatkan. Ada tunasnya seperti ini. Nah, seperti ini ada tunas-tunasnya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita akan potong segini atau pendek-pendek ya. Nah, kita akan potong pendek aja. Nah, seperti ini. Kita potong di sini ya. Ini. Ini kita pakai ember. Nah, ini taruh di sini. Seperti itu ya. Habis itu kita isi air. Gue jatuh gimana? Ini. Nah, ini kita diamkan selama 2 minggu. Nah, ini sudah ada contohnya. Ini dia. Setelah 2 minggu, ini akan keluar akar seperti ini. Ini akarnya keluar, putih-putih ini banyak. Ini dia. Nah, ini nih. Oh, nah, ya. Ini kita tunggu sampai tunasnya besar. Ya. Habis itu kita akan tanam. Nah, bagus sekali kah? Bagus sekali. Nah, juga kita bisa potong segini. Segini ya. Nah, ini ada contohnya. Yang potongan panjang. Nah, ini. Ini sudah dipotong panjang segini. Ini lagi 1 minggu kita akan tanam. Nah, ini ya. Nah, ini juga ada kita metode pucuk. Metode pucuk seperti ini. Kita ada juga metode pucuk seperti ini. Nah, ini pucuk batang panjang ini kita potong, kita taruh sini, kita tunggu sampai 2 minggu. Biasanya 2 minggu sudah keluar akar. Ini yang contohnya ya. Ini contohnya. Ini sudah baru 3 hari ya sudah keluar akar dia. Cepat ini pertumbuhan akarnya ya. Itu sangat cepat. Kita bisa tambahkan air. Ya. Itu kita simpan di tempat yang ada airnya banyak kita semut. Ini. Nah. Itu. Ya, seperti ini contohnya. Ini tebu yang hijau, ini tebu hitam. Ini tebu kombinasi kita stek pucuk, ini stek batang. Oke, ini bahan bibitnya. Untuk cara tanamnya setelah 2 minggu ke depan saya akan update. Kita akan cek akarnya, tunasnya. Setelah itu kita akan tanam. Cara tanamnya ada metodenya yang bagus. Ya, itu teman-teman cara buat bibit tebu. Pastikan bibitnya ini ya. Contoh bibitnya seperti ini. Ini bibit sehat. Kita potong sini. Potong sini, potong sini, atau potong tengah-tengah sini, potong ya. Oke, teman-teman, itu tipnya. Kita akan update penanamannya 2 minggu lagi. Kalau sudah keluar akar, mungkin seminggu lagi ya, sudah banyak akarnya. Kita akan pindah ke media tanam. Ada metode yang lurus, ada metode yang kita buat melingkar. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada penanaman bibit tebu. Terima kasih.